Assalamualaikum, masih di channel kita ya, David Ajara. Seperti biasa di channel kita ini akan membahas berbagai macam tutorial Android dan tentang seputar YouTube ya sob. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, ada baiknya untuk kalian subscribe channel ini ya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video menarik kita ya sob. Pertama-tama kalian harus siapkan dulu videonya ya sob ya. Untuk videonya ini berbeda dengan video yang seperti biasanya. Video shot ini harus menggunakan rasio 9:16 ya. Dan durasi videonya itu harus di bawah 1 menit ya sob. Jangan sampai lebih, karena kalau lebih itu nggak bisa masuk ke video shot. Nah, di sini kita beri contohnya ya. Nah, videonya seperti ini, harus tegak seperti ini, dan durasinya itu harus di bawah 1 menit, nggak boleh lebih dari 1 menit. Boleh dilihat di sini. Jadi seperti itu syaratnya ya sob. Untuk video short ini ya, kalau kita ngupload ke YouTube, itu syaratnya itu nggak perlu kita harus tembus 1000 subscriber atau 4000 jam tayang ya. Cukup kalian itu umur pertama kali upload video short itu umurnya itu harus 180 hari, dan di situ kalian bisa monetasi atau bisa mendapatkan penghasilan dari video short ya sob ya. Untuk cara uploadnya itu sangat gampang sekali ya sob, kalian lihat saja di sini di videonya. Kalian tinggal masuk saja ke aplikasi YouTube ya, dan pastikan akunnya itu akun kalian. Lalu kalian di sini pilih tanda tambah ini yang diberi tanda ya. Lalu kalian pilih video short. Setelah itu kalian pilih yang ada di tanda panah ini ya. Kalau sepertinya kalian mau merekam langsung silahkan, tapi kalau mau mengambil galeri kalian pilih yang tadi ya sob ya. Oke, kita cari videonya, dan ini videonya ya. Seperti ini tampilannya. Lalu di sini kalian pilih berikutnya. Di sini ada beberapa pilihan, ada tambah musik, tambah teks, lini masa dan filter. Kalian kalau mau menambahkan silahkan tambahkan, tapi kalau semuanya nggak mau menambahkan, kalian klik saja berikutnya itu ya. Nah, seperti ini bisa dilihat. Lalu di sini kalian tinggal tambahkan judul untuk video shortnya ya. Kalian tambahkan yang sesuai dengan isi videonya itu. Kita akan coba tambahkan judulnya yang sesuai isi video ini ya sob ya. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini sob, dan nyalakan loncengnya ya agar kalian tidak ketinggalan video menarik kita lagi ya sob ya. Nah, di sini sudah ya. Lalu kalian tambahkan itu kata kunci ya, diawali dengan pagar. Kata kuncinya itu adalah short, pagar, terus kalian tulis short, itu kata kunci ya. Setelah udah jadi seperti ini, lalu kalian pilih saja di situ pojok kanan atas ya, upload. Nah, kita akan beri tanda di sini. Untuk sekarang lagi proses mengupload ya, kita tunggu sebentar. Kalau seumpamanya jaringannya bagus ya mungkin lebih cepat ya. Oke, udah selesai ya, tinggal proses. Videonya sedang diproses, kita tunggu sebentar. Nah, proses uploadnya udah selesai ya. Kita coba buka videonya di YouTube kita. Nah, seperti ini sob tampilannya untuk video short ya. Sangat mudah kan sob caranya ya, sangat gampang sekali. Oke, terima kasih ya yang udah nonton. Kita coba tekan kembali.
Nah oke, terima kasih sob yang udah nonton tutorial kita ya. Semoga kalian bisa sukses di dunia YouTube ini ya sob ya. Terima kasih yang udah subscribe. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe sob, dan nyalakan loncengnya ya agar kalian tidak ketinggalan video menarik kita lagi. Oke, terima kasih.